Hari ini teman-teman kita akan mengunboxing dua pistol nerf terbesar yang baru saja saya beli. Saya akan mengunboxing satu dan satu lagi saya akan minta Christina untuk membuka pistolnya dan kita akan review semuanya. Nanti kita akan adu skill menembak kita. Jadi pastikan kalian nonton terus video ini sampai selesai. Yang pasti pistolnya bukan yang ini, tapi pistol yang lebih besar. Ini dia teman-teman, pistol yang pertama. Ini adalah pistol nerf Infinus. By the way, video ini juga bukan endorse, tapi kalau nerf mau endorse saya terbuka ya. Ini dia. Kita lihat dari luarnya aja udah sangat amat super duper, sangat super keren sekali teman-teman ya, lihat. Elite Strike, N Strike Elite. Ada dapat 30 ini, dapat 30 peluru di dalamnya juga ya. Ini gokil banget dan nanti dia ini katanya sudah menggunakan elektrik, jadi bisa pelurunya tuh bisa kayak ngisi sendiri gitu guys ya. Kalau yang pistol-pistol begini kan kita harus ngisi manual pelurunya ya, baru kita bisa nembak. Kalau ini katanya langsung menggunakan baterai. Nanti kita lihat, seharusnya di dalam sudah ada baterainya karena waktu saya beli saya langsung pesan sama baterainya. Kalian lihat di belakangnya, keren sekali teman-teman. Ini ada lubang untuk memasukkan pelurunya nanti ya. Ini keren banget. Ini terbesar dan ini harganya cukup mahal. Harganya hilang. Yang pasti harganya ini hampir sampai 1 juta rupiah satu pistol mainan ini. Dan saya beli dua, satu lagi nanti untuk Christina. Oke, kita akan buka langsung saja. Kita akan lihat ada apa aja di dalamnya. Ingat ya, nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan beradu juga dengan Christina. Kok gini nang? Ini apaan nang? Bukan itu. Ini apanya nih? Peluru gak? Tameng. Tameng. Atau ini? Protektor pelindung siku. Ini aku tahunya apa? Ini adalah tempat telur. Oh, bukan, tempat es batu, Pak. Hah? Bukan. Kita lihat. Wow, sudah terlihat kepalanya ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini adik-adik yang nonton semua pasti satisfying banget dan saya yakin kalian nanti pasti akan minta ke orang tua kalian, "Bu, tolong beliin saya Nerf, Bu." Wow, ini keren banget, guys, dan besar sekali saya ini. Ada lagi di dalam, Nal. Wah, kita dapat 30 peluru sesuai tulisan yang ada di depan tadi. Ada lagi. Apa? Protektor. Bener, ini ternyata protektor kanan kiri nih, pas siku kanan satu, siku kiri satu. Jadi nanti kalau ketembak sama Christina tinggal tameng-tameng aja, aman. Udah kosong sih dalamnya, udah nggak ada lagi. Ini sangat amat super duper seperti yang saya bilang tadi, keren sekali. Ini adalah, ini apa namanya Nal? Tau nggak? Apa itu? Ini adalah barel untuk menyimpan pelurunya ini. Ada tipenya juga, tipe N Strike Elite di sini. Super duper keren sekali. Ini belum dipasangin barel aja udah gagah sekali. Dan kalau pistol terbesar seperti ini itu ada dua tombol ya. Tombol yang ini yang ada di handle ini untuk menyalakan mesinnya. Jadi tekan, nanti mesin pelontarnya akan nyala baru kita bisa tembak. Ingat, nanti kita akan tes, kita akan lihat seperti apa beradunya. Oh, saya membuka ruang rahasia secara tidak sengaja. Terbuka. Nanti kita pelajari lagi. Saya nggak tahu nih gimana caranya, nggak ada buku instruksinya juga. Langsung aja. Oh, ini keren banget. Ini bisa melut sampai 30 peluru yang kita pasang di sini. Bener nggak tapi ini arahnya ya, Nal? Kira-kira, Nal? Oh, salah, Nal. Ini ada gambarnya ternyata. Ada gambar panah di sini. Artinya ini gambar kepala pelurunya, berarti saya tadi terbalik begini harusnya. Nah, ini bener nih. Ini sudah mengarah ke depan panahnya, kita pasang di sini. Wow, gagah ya? Gagah. Gagah. Kamu mau saya tembak kamu? Tunggu saya isi peluru dulu ya. Ini kalau teman-teman setuju nanti kita bisa buat perang satu kantor. Woi, mantap. Setelah itu kita bisa lagi buat video pistolnya kita cat custom. Ini keren banget, motif tentara atau apa gitu. Terus nyalainnya gimana caranya nih, Nina? Gimana cara nyalakannya? Tombol on off. Di mana tombol on off-nya? Gak ada tombol on off-nya. Ini tombol bukan? Bukan. Mana tombol on off-nya? Tolong. Oh, jangan-jangan dia otomatis ya. Coba ya. Buka pelurunya ya. Wah, oh, langsung dirobek aja, lihat. Ya, tes. Nggak bisa. Nggak bisa, kalau dia nyala tuh dia kayak langsung tersedot gitu loh. Isi baterai dulu nggak? Baterainya harusnya udah dipasang nih. Oh iya, ini belum ada baterainya ya? Oh, belum dipasang baterainya, pantesan nggak mau nyala. Kita pasang baterai dulu. Ternyata dia belum dipasangi baterai. Pistol sebesar ini dia butuh tenaga, daya listrik untuk mendorong. Kita review juga ya sekalian nanti apakah beneran pistol ini sebagus itu. Nah, ini dia. Terbongkar sudah. Dan dia membutuhkan 4 buah baterai besar ya. Wah, ini dia. Kita udah siapkan nih. Dia sudah mau terpasang nih baterainya. Oke. Wow, langsung nyala. Kalian bisa lihat lampunya langsung menyala di sini, teman-teman. Keren banget, keren banget. Sebelumnya kita tes dulu, Nal. Ini kalau sudah bener terpasang, nanti pelurunya akan tersedot. Saya bingung nih megangnya nih. Nih, pelurunya harusnya tersedot. Lihat. Oke, 1, 2, 3.
Wow. Langsung terlut dia. Pelurunya mana dia hilang dah? Tembak langsung bisa. Coba tes. Woi. Woi. Keren banget. Kita coba masukin ya, banyak ya. Woi, sakit juga loh. Sakit dah. Iya. 2. Lihat. 3. 4. Nah, ini auto looping ya. Jadi fungsinya apa? Kalau kalian lagi perang lawan teman-teman kalian, kalian nemu peluru yang kececeran di tanah, langsung ambil, langsung looping lagi. Jadi kalian nggak usah bongkar-bongkar ini. Barelnya nggak usah dibongkar-bongkar lagi. Nah, ini udah mulai kelihatan, guys. Lihat ya. Nih, lihat. Tuh udah mulai kelihatan di sini. Coba ya saya masukin lagi ya. Lihat. Langsung ngelut dia. Keren banget, langsung looping. Lihat, masukin lagi. Cekrek, langsung nambah lagi. Tambah lagi. Tuh. Keren. Sekarang saya tutup dulu ini supaya aman kalau kita main. Baiklah, saya sudah siap teman-teman. Dengarkan suaranya nah. Suaranya kenceng banget. Saya sudah siap dengan Nerf Infinus. Ada-ada aja. Masa aku dibelikan ini Nerf gun sama dia. Padahal kok aku dibelikan bedak, foundation, lipstick, eyeliner gitu dong biar makin cantik. Ini kenapa dibelikan tembakan? Tapi nggak apa-apalah. Kita coba buka aja. Kita unboxing tembakannya ini. Wow, besar banget senjatanya. Ini senjata pertamaku nih. Tembakan pertamaku. Ini Yudis ada-ada aja lagi. Aku pakai ditantang sama dia untuk tembak ini Nerf gunnya. Coba kita buka dari sini. Ini tadi aku baca di dusnya itu kita dapat peluru ada 20 elite peluru namanya. Beda ya, yang tadi punya Yudis 30. Kok punya aku lebih dikit nah? Curang nih aku dibeliin yang lebih dikit, pasti dia menang dong. Terus apa lagi nih? Oh, kita dapat buku panduan gimana cara pakainya. Kita bongkar aja langsung senjatanya ya. Ya. Kita buka, kita angkat. Ya, besar banget nah. Aduh. Oh, edisi Nerf kali ini dia kolaborasi sama yang namanya Fortnite. Ini Fortnite sih katanya ada game namanya Fortnite. Teman-teman sekalian yang ngerti tentang game Fortnite bisa komen di bawah ini ya. Soalnya aku sama sekali nggak ngerti tentang game Fortnite apaan tuh. Terus kita ngisi pelurunya dari mana ini ya? Tolong, gimana ini ngisi pelurunya? Ini belum kepasang nih, apa ini? Gimana? Ini apa ini? Oh, itu. Ini tempat pelurunya deh ini ya. Terus cara ngisinya gimana? Gimana cara ngisinya? Coba kita masukkan. Emang gitu terus caranya? Gak ngerti deh. Bener gak sih caranya? Bener. Oh, kalau ini masih manual ya? Masih manual. Kurang kan? Aku dibeliin yang manual. Terus kita masukin di mana? Sebelah mana ini ya? Sebelah sini tuh ada mana? Lubangnya tuh. Nah. Ini. Tuh. Wow. Oke, ini pelurunya sudah kita pasang. Kita coba uji tembak. Mau keluar nggak pelurunya? Weh, kok kesini? Jangan. Coba ya. Oh. Ada bunyinya. Yudis punya nggak kalah nih. Ngeri banget nih sumpah. Kalau aku tembak. Ternyata mainnya. Wow, ini ternyata di sini juga ada apa ini? Oh, di sini kita bisa intip pelurunya. Hebat. Nggak kalah sama punya Yudis ya. Semoga aku menang dengan peluru ini. Wah. Kita akan menjatuhkan paper cup yang sudah disiapkan di sebelah situ. Wow. Hanya dengan menggunakan 10 buah peluru saja ya. Siap, jadi siap. Nanti Jaina jadi dewan juri sama Kelvin ya. Pastikan hanya 10 peluru yang keluar dari pistol kita. Oke. Okay. Tapi bergantian, pertama saya duluan. Oh, okay. Ya udah ayo. Di sini ya. Ini siap? Siap. Ini gampang banget karena jaraknya terlalu dekat nih. Kita lihat ya. Oke, okay, aku hitung ya. 1 ya. 2 3 Berapa peluru kita? 3 4 5 6
berhasil saya menjatuhkan semua gelasnya, lihat. Bagaimana? Sekarang gantian ya, kita lihat Christina apakah dia bisa menjatuhkan semua gelasnya. Gimana guys? Ya, siap kamu? Siap, sekarang giliranku. Menembak ya. Wow. Saya hitung 1, 2, 3, tembak ya. 1, 2, 3. 10 peluru ya. 1, 2, 3. Ini sudah berantakan juga sebenarnya. Jadi kita anggap aja dia berhasil ya. Jadi pertandingan pertama menembak gelas susun sudah selesai. Kita lanjut lagi ke pertandingan yang berikutnya. Babak kedua segera dimulai. Sudah kita siapkan di sana ada satu buah tabung bening. Tugasnya adalah memasukkan sebanyak-banyaknya peluru ke dalam situ dengan 10 tembakan. Jadi ini bukan soal akurasi tapi soal strategi. Jadi kalau pistolnya misalkan semakin kencang, pelurunya bisa mental keluar lagi. I see. Jadi harus pakai strategi. Gantian ya, mulai dari kamu duluan deh. Tadi kan udah aku duluan. Iya, tadi kan udah aku duluan. Kamu duluan sekarang. Aku taker dulu. Ya, siap. Siap. Ya. Oke, 1, 2, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3, 4, masuk 1, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat, tadi sebenarnya sudah ada banyak yang di dalam ya. Tapi dia keluar ya, sekarang tersisa 1 di dalam. Yang tadi nggak dihitung emang? Nggak dihitung. Jadi skornya Christina 1. Sekarang giliran saya. Kita lihat apakah saya bisa memasukkan peluru. Saya juga belum tahu guys, karena kalau terlalu kuat tenaganya malah dia itu takutnya mantul kayak kamu tadi lagi. Ya, kita coba aja sekarang ya. Langsung. Oke, siap. 1, 2, 3. Eh, berapa tuh? 2. Banget ya. 2, 2 peluru. Apa 2 banyak? Banyak, ada 3. 4, 5, 6, 7. Ya, 8, 9. Yeay! Tidak ada yang masuk. Susah sekali ternyata guys ya. Dia nyangkut di solatipnya malah. Aduh, ternyata tadi babak pertama saya menang, di babak kedua Christina yang menang ya. Kita lihat lagi pertandingan yang ketiga. Oke, pertandingan babak ketiga akan dimulai karena skor kita tadi seri saya. Betul, kita seri. Saya 1, Christina menang 1. Kita lihat di babak yang ketiga, kita akan menjatuhkan 6 target sasaran yang sudah disiapkan. Kalau itu terkena tembakan nanti dia harusnya jatuh. Asal tembakannya tuh tepat di tengah-tengah ya. Oke, kita akan coba mulai dari saya dulu. Kamu mau lihat yang cepat atau yang lambat? Mau lihat yang cepat. Saya lakukan dengan cepat. Jangan itu. 1, 2, 3, 6. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Susah itu jadi. Lagi. Yeay. Selesai sudah. 6-6-nya sudah jatuh. Sekarang kita lihat bagaimana kalau Christina yang menembak. Siap. Kamu terlalu dekat kayaknya, mundur lagi. Kamu mau lihat yang cepat apa yang lambat? Yang sedang aja. Yang sedang ya. Ya, oke, siap. Aku hitung 1, 2, 3. Hey, lesu ya. Wow. 2, 3. Ayo. Tidak bisa dia. Ya, habis peluruku. Habis pelurunya. Kita kasih dia kesempatan untuk reload ya. Saya masih punya banyak sekali. Kita isi peluru. Saya punya banyak sekali peluru. Mau warna apa juga ada nih. Kita kasih dia reload. Masih berapa itu, Nal? 3 lagi belum jatuh. Isi berapa pelurunya? 10. Oke, okay, Christina sudah mereload pelurunya. Kita kasih kesempatan 10 peluru lagi. Tinggal menyatukan 3 sisanya. 1, 2, 3. Oh, 2 lagi. Apakah bisa? 2 lagi. Oh, 1 lagi. Berhasil juga ternyata Christina. Bisa juga, padahal dia nggak pernah main yang namanya pistol-pistolan ya. Dia taunya main boneka kalau perempuan, tapi dia berhasil. Dan kalian harus nonton video ini sedikit lagi karena berikutnya di ronde yang terakhir kita berdua akan bekerja sama meruntuhkan yang namanya piramid gelas. Inilah
inilah dia piramid gelas. Teman-teman sudah lihat gambarnya seperti apa? Kita berdua harus bekerja sama, sayang. Kita kerja sama kali untuk menghancurkan piramid gelasnya. Oke. Kita akan tombak semuanya dari atas sampai bawah sampai tidak tersisa satu gelas pun. Ini ada berapa gelas ya ini ya? Ini ada ratusan. Pokoknya dihitung aja sendiri ya. Kita hitung yang paling bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Berarti kalian hitung sendiri aja 13 sama 12 sama 11 sama 10 teman-teman. Sampai tambah 1. Itu dia. Saya jumlah apa saya juga enggak tahu. Kita belum hitung. Oke, kita mulai langsung. Siap, sayang? Siap. Kita kerja sama. 1 2 3 video ini, menurut kalian nerf mana yang lebih bagus antara punya saya dan punya Christina? Kalian tentukan, kalian tulis komen di bawah. Subscribe channel ini untuk berlangganan untuk melihat lagi nerf gun yang berikutnya. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi besok. Dadah.